Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Wika Salim dijodohkan dengan Ariel Noah. Ini tanggapan Luna Maya. Publik tanah air dihebohkan dengan kabar pedangdut cantik Wika Salim yang tidak canggung mengungkapkan ketertarikannya dengan vokalis band Ariel Noah. Ungkapan suka itu ia tunjukkan saat tampil menjadi bintang tamu bersama Ariel dalam acara talk show Ini Baru Empat Mata. Wika juga sempat membagikan fotonya bersama Ariel dan dua personel Noah lainnya, yakni David dan Lukman dalam acara talk show tersebut. Menanggapi kabar tersebut, Luna Maya yang merupakan mantan pacar Ariel ikut berkomentar. Dalam sebuah program televisi Rumpi No Secret pada Jumat 25 Oktober 2019, Luna Maya mengaku belum ada keinginan untuk kembali ke pelukan Ariel Noah. Saat itu, pembawa acara tersebut, Fanny Rose, mengenang masa lalu Luna Maya saat masih menjalin kasih dengan Ariel. Aku pernah tanya, "Lun, apa yang terjadi sama lo seandainya lo gak jadi sama Ariel?" Kata Fanny, "Pernah ya, aku lupa. Terus apa jawaban aku?" Tanya Luna Maya. "Oke aja, hehehehe," jawab Luna. Ia pun mengungkapkan kemungkinan dirinya kembali menjalin cinta dengan mantan kekasih Sophia Lajuba itu. "Untuk saat ini, kayaknya enggak dulu ya," ungkap Luna.